Ini Mas Gondrong dulur, dan ini sapinya. Ini kelas DKM berarti patungan berapa juta ya? 3,5 dapat nggak ya Mas? 3,5 dapat. Dapat Mas. Dapat. Wih mantap nih. Dapat langsung meluncur ke sini. Free ongkir, free perawatan langsung. Mas Gondrong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sahabat Estefan dan warga Ciputat Raya, Masya Allah. Hari ini kita sama Bapak siapa Pak? Bapak Suratno Mas. Bapak Suratno. Ini hamin 2 minggu ya? Ya hamin 2 minggu Mas. Sapinya masih ada yang belum terboking? Ya yang belum ter-DP tinggal 18 ekor Mas. 18 ekor? Sampai siang ini. Tadi saya datang masih 20, sekarang udah hadir lagi 2 ekor. Udah hadir 2 ekor. Kita telat cepet banget lu lakunya. Ini buka udah berapa hari sih, Pak? Gimana? Buka di sini udah berapa hari? 10 hari. 10 hari udah laku berarti berapa ekor tuh? Yang laku 64 ekor, Mas. 64 ekor. Mungkin. Jadi buat teman-teman yang lagi mungkin lagi nonton sambil rebahan tapi mau keluar males karena ini cuacanya juga mau hujan. Kita bantu videokan biar mereka bisa beli sapi tanpa macet-macetan, Pak. Iya, yes, siap. Siap. Oke, mungkin Bapak lagi ngobrol, kita lanjut lagi sama Mas Gondrong. Oh, siap. Okay. Mama adik saya itu, Mas. Oke. Okay. Jadi nanti kita tanya stok sapi yang belum terboking berapa dan ukurannya berapa aja nih. Mas Gondrong udah siap? Oke Mas Gondrong, pakai mic Mas Gondrong. Kita sama artis Pacitan ya Mas ya? Bukan. Apa? Magetan, teman-teman. Jadi kita baru pertama kali sama Mas Gondrong, teman-teman. Ini nggak apa-apa Mas dikeluarin? Nggak apa-apa. Biar nanti segera ter-DP. Oke siap Mas. Ini yang masih, yang kelas DKM masih, ini masih satu ekor. Wah, lur. Nanti kalau ada yang minat lagi gimana Mas? Bisa bantu nggak? Apa cukup segini? Siap, nanti kalau udah ada kepastian kita bisa ambil-ambilkan di kampung lagi sih yang persis. Oke, dulur. Ini kelas DKM Mas? Iya, kelas DKM. 25 juta nego. 25 juta loh, dulur. Mungkin Masnya ada yang sini biar bisa perbandingan ya? Nah, mantap. Ini Mas Gondrong, dulur. Dan ini sapinya. Ini kelas DKM berarti patungan berapa juta ya? 3,5 dapat nggak ya, Mas? 3,5 dapat. Dapat Mas. Dapat. Wih, mantap nih. Dapat langsung meluncur ke sini. Free ongkir, free perawatan langsung. Mas Gondrong ya. Nomornya nanti saya taruh di deskripsi, teman-teman. Ya, siap. Sama Mas Gondrong. Ini 25 juta lulur. Hampir sedadanya Mas Gondrong, selehernya ya. Mantap sekali. Masih ada satu ekor, Mas. Masih ada satu ekor. Dan kalau misalnya mau yang kayak gini bisa bantu ya, Mas ya? Siap, bisa bantu. Nih, Lur. Karena waktu masih 2 minggu. 2 minggu lagi insyaallah. Pengiriman mah paling berapa hari Mas ya? Hamin satu. Tapi di kampung tuh sapi ready ya Mas yang ukurannya gini? Ready. Oke dulur, ini nama lapaknya itu Berkah Lembu Farm. Ada di Ciputat, Tangerang teman-teman. Tangerang Selatan ya Mas ya? Bintaro. Oh Bintaro. Oh Bintaro teman-teman, bukan Ciputat, mohon maaf. Jadi ini ada sapi ganteng, namanya siapa sapinya Mas? Belum ada namanya ya? Belum ada namanya. Dan ini kalau terboking mau langsung kasih nama sendiri ya, gitu ya Mas betul. Ya? Betul, nanti saya kasih nama sendiri sesuai dengan yang dimau ya, diinginkan ya. Seperti ini, sudah ada namanya semua itu. Oh. Tinggal kasih namanya sendiri. Kalau semisal namanya nggak dipilok, dikasih di sini, bisa Mas? Oh bisa. Jadi biar sapinya itu nggak cemang-cemong gitu? Bisa ya? Kita juga bawa AirTag? Bukan. Apa tuh? Juga ada kalung ya, Pren? Oh, bakal kalung. Ada kalung ya, Mas? Ada. Nanti kita kasih nama juga. Oh, oke, okay, dulur. Ini spesial buat. Ini bobot berapa ya, Mas ini? Kalau ini 430. Real itu, real timbang. Masa lulur. Ini real timbang di sini. Sapinya nggak ada yang kurus loh, sapi sebanyak ini. Alhamdulillah. Ini rawatan kita, berapa lama nih, Mas? Kalau ini 1 tahun 7 bulan. Rawatannya? Wah, lama. Dari bedet bener ya, Mas? Iya, dari umur 7 bulan 8 bulan. Disiapin kalung itu, Mas? Iya, ini persiapan. Itu semua sapi atau yang request aja?
yang request sama yang jumbo-jumbo mungkin ya. VIP medium. Siap. Nah, nanti kayak gini. Nah. Nanti dikasih nama. Oke, Lur. Ini kalau kasih nama ini ada biaya berapa, Mas? Free. Oh, gratis. Free, Mas. Nanti pada minta nama semua gimana, minta kalung semua? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Free, pokoknya free. Nanti sini tinggal kasih nama. Oke, Lur, Dulur. Dikasih kalung loh. Jadi mungkin kalau ditulis di badan sapi itu kelihatannya agak sapinya sini, jadi jelek ya Mas ya. Sini kasih nama. Kasih nama lo dulur. Ini ada satu ekor yang belum terboking untuk kelas DKM patungan 3,5 juta ya. Sudah siap. Ini lur dapat limosin semok sekali lu. Sama kalung-kalungnya. Eh si mental ya Mas ya. Ya si mental. Si mental. Si mental dulur. Semok sekali sapinya. Lanjut lagi Mas, ini harga 25 juta? Iya, nego. 25 juta nego? Iya. Oke dulur. Ini kalungnya nanti aja Mas diambil ya. Ya. Oke. Harga 25 juta nego lur. Mantap sekali. Mana lagi Mas? Tadi yang tadi 23 ya? Ini. Apa berapa tadi tuh? Ini yang masih kelas DKM. Kelas DKM yang patungan mungkin 3 juta dapat enggak ya Mas ya? Ya 3.250. 3.250 lur. Nanti kita tunggu temen itu siapa namanya Mas temennya? Mas Dani. Mas Dani. Oke. Ini berhubung sudah mendung teman-teman mungkin enggak semuanya Mas ya. Kita sampel saja sampel ya Mas aja. Ya. Oke. Iki sing sampel DKM. Jadi yang belum laku tinggal 18 ekor Mas. Iya, tinggal 18 ekor. Wah, ini video tayang banyak yang minta nih gimana Mas? Nanti saya ambilkan dari kampung langsung satu hari dua hari langsung nyampe sini lagi. Oke siap. Jadi kalau pesan dulu misalnya budget 25-26 itu bisa disediakan Mas? Siap bisa. Oke dulur. Ini kelas patungan DKM yang ekonomis. Mantap sekali lur. Semoknya lu. Mantap banget ini teman-teman. Si mental ya. Simental. Simental Malbor ya Mas? Ya, Simental Malbor. Malbor. Ini rawatan berapa lama ini sampean? Ini 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Jadi emang ngambilnya itu sampai dari pedet-pedet gitu, iya, Mas? Iya, dari Blitar. Dari Blitar. Jadi kalau ini habis Idul Adha sampean langsung belanja lagi? Iya, belanja lagi bagi si kandang. Berarti kandang enggak pernah kosong ya sana? Enggak pernah. Ya? Oke. Jadi kalau misalnya sampean belanja itu usia yang buat ngisi kandang usia berapaan tuh? Ya 7 bulan, 8 bulan. Jadi pas Idul Adha nanti sudah, pas umur ya, masuk udah, umur ya, udah 2 tahun ya, udah ada dari 1 tahun lebih. Berarti ini udah lamatan dari sebelum Idul Adha dong Mas ini? Iya, ini. Oh, jadi continue yang di kandang diambil, yang ini isi lagi gitu Mas? Iya, isi lagi. Mantap. Oke teman-teman, ini ada harga berapa Mas? 23.500 masih bisa nego lur, tenang aja sih sama Mas Gondrong, tinggal coel dikit langsung deal ya Mas ya. Iya, siap. Karena kita juga surat sehat semua lengkap. Oh, ini ada surat-surat ada. Mas? Oh. Bisa dicek nanti. Jadi enggak cuma motor ya. Salah-salah. Oh. Kita mau berangkat itu dokter datang ke kandang dicek satu persatu. Jadi enggak cuma motor yang ada suratnya ya, teman-teman. Kita ada sapi pun 85 ekor semua ada suratnya. Ada suratnya ada ya. Surat sehatnya. Mantap sekali. Insya Allah sapinya juga sehat ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Ini lur, sapinya ini nggak ada celahnya nih. Ini kemungkinan belum dicomor ya Mas ya? Belum, belum. Sore belum. Pagi sudah. Sore belum. Jadi nyomornya dua kali? Dua kali, pagi dan sore. Jam 8 pagi, nanti sore jam 2 atau jam 3 dicomor lagi. Untuk pakannya nggak berubah sama yang di kandang sana? Nggak berubah, nggak berubah. Oh, pantesan sapinya ayam tentrem nggak stres ya? Karena yang rawatnya sama, ya, kan pakannya juga kita sama. Kita juga bawa semua dari kampung. Oke lur. Wah, jadi kayak orang boyong itu ya Mas? Ya, kita semua bawa makanan orang bawa, makanan sapi juga bawa. Oh mantep. Jadi beras bawa dari kampung. Bawa semua dari kampung. Sayur mayur semua bawa dari kampung. Masa lur, ini masa sendiri. Oh mantep. Terus mana lagi Mas Gondrong? Yang kelas DKM alhamdulillah sudah. Ini tinggal 2 ekor ini, masa lulur. Ini kalau yang mau kayak gini berapa nih Mas? Oh kalau ini? Ini udah laku ya? Ya. Cuma kalau ada teman-teman yang mau kayak gini, ini berapa ini, nih Mas? Ini kakaknya ini. Kakaknya ini. Yang ini 27.500, yang ini 28. Berapa 28? Ya 28. Sama-sama Pak Dur. Ini lu pantatnya kayak gini loh. Tuh. Mantap sekali dulur. Tapi ini sudah laku teman-teman ya, kalau yang ini belum ya. Oh ini belum? Ya, ini belum. Kita sampel keluar ini Mas satu Mas. Ya. Misalnya ada sapi dua, kita ambil satu aja ya. Oke, buat sampel. Siap.
Nah, ini yang ngarit sudah berangkat. Ini tiap hari ngarit, Mas? Tiap hari, pagi dan sore. Ngaritnya kemana nih? Kalau itu nggak tahu ya, sampai nggak tahu ngaritnya kemana. Pokoknya pulang bawa rumput. Kalau nggak bawa rumput gimana? Domelin, Mas. Suruh berangkat lagi. Oke nih, teman-teman. Sapinya lurus kayak lontong ini. Gak ada celah loh. Otot-ototnya udah mulai keluar, teman-teman nih. Ini mungkin kalau dikeram lagi makin semok lagi, Mas, ya? Iya. Kita rawat terus sampai hamin satu, insya Allah tambah beberapa kilo. Kalau di kandang itu ADG-nya biasanya berapa, Mas? Perawatan di kandang sana, di kandang sana. Apanya? ADG-nya berapa? Peningkatannya. Sehari bisa nyampe sekilo? Ya bisa, Mas, bisa. Tapi di sana udah timbangan untuk ini sudah disiapin ya, sudah, di sana ya? Sudah, semua sudah siapin. Ini bobot berapa nih, Mas? Ganteng sekali nih. Kalau ini bobot 475. 475 kilo? Iya. Ini dari pahanya lho, dulur, bisa disimak sendiri. Montok lho kayak Mas Gondrong. Mantap sekali. Gak kalah montok sama Mas Gondrong ini. Ini jenisnya apa? Pegon ya, Mas, ya? Pegon, kalau ini pegon. Pegon, dulur. Monggo langsung dipinang karena ini tinggal tersisa 2 ekor yang ukuran ini, ya. Yang harga ekonomis. Harga 278 tinggal 2 ekor. Jadi ini dapat sapi ganteng kayak gini cukup berapa, Mas, ini, Mas? 27.500 nego. 27.500 nego, teman-teman. Langsung japri Mas Gondrong, insyaallah itu harga masih bisa berubah ya, Mas, ya? Iya, bisa. Nggak net ya, Mas, ya? Nah, nanti kalau nanti dikasih net biasanya ditawar lagi, Mas. Nanti kasihan Mas Gondrong. Nah, jadi nanti langsung kontak Mas Gondrong aja, nanti bisa nomor ditaruh di deskripsi. Ini lulur 27 juta semok kayak gini. Tuh badannya, otot-ototnya sudah menonjol. Ganteng sekali. Mungkin ada lagi, Mas Gondrong. Kalau itu enggak usah ya, karena hampir sama. Ini udah mulai hujan, teman-teman. Udah mulai gerimis. Mendung ya nih. Ini hujannya semoga membawa berkah ya, Mas Gondrong, ya. Amin. Itu mabrur ya. Mungkin yang ono jumbo? Yang kalau di atasnya itu ada yang harga 35. 30 sampai 35. Oke, siap. Ini Mas Gondrong alhamdulillah nyempetin waktunya, yang tadi mau ngopi enggak jadi ngopi nih gara-gara Estefam, teman-teman. Tapi aman ya, Mas? Alhamdulillah aman. Nanti jangan kapok ya, saya kesini aman lagi. Ini loh, dulur. Nih, yang sapinya sudah yang terblocking semua, tinggal 18 ekor. 500 kilo. 500 kilo. 500-an. Kita sampel di luar, Mas, mumpung belum hujan, Mas. Ayo. Oke, dulur. Ini berapa kilo, Mas? 500. 500 kilo. 510 kilo. Dulur. 510 kilo, mantap sekali nih. Jumbo sekali, teman-teman. Simental Marlboro. Marlboro ya, Mas, ya. Simental Marlboro, teman-teman. Ini harga berapa, Mas? Ini harga 33.500 nego. 33.500 nego. Bisa disaksikan sendiri, teman-teman. Sapinya loh, semok sekali. Sehat ya, Mas, ya? Alhamdulillah sehat. Panu, ada panu enggak nih? Aman ya? Aman. Aman. Nih sapinya enggak ada cacatnya, teman-teman. Insyaallah. Insyaallah sempurna buat kurban. Kita lihat dari depan. Matanya juga cerah ya, Mas, ya? Cerah secerah harapan kita ya, Mas, ya? Masya Allah. Ini ada sapi Simental Marlboro. Udah hujan ya, Mas? Wah, hujan. Masukin aja, Mas, ya? Oke, siap. Kita review di dalam aja singkatnya. Oke. Hujan, teman-teman. Semoga hujan kali ini membawa berkah buat Mas Gondrong, Soibul Kurban, dan semuanya. Amin. Ini sudah terboking semua, Mas? Yang sebelah sana. Oh. Lalu ini sampai yang ada namanya itu. Oke. 1, 2, 3, 4. Kita sebutin 6. Aja, Mas. Ayo, Mas. Ya. Dari sana, Mas. Dari sana, Mas. Ayo, Mas. Dari sana. Kita ke sana, Mas. Ini. Kita. Dari sini. Kalau yang dari sana semua sudah. Sudah laku semua. Nah, sudah semua. Ini berapa nih, Mas? 32 nego. 32 juta nego. 31 ini nego. 31 juta nego. Ini? Ini 32.500 nego. Coba dibangunin nih, Mas, biar ketahuan. Jumbo juga. Ini pastinya dia tidur, teman-teman. Jadi nggak kelihatan jumbonya. Oke. Diulang semua, Mas. Diulang, Mas. Ayo, Mas.
Semangat Mas, semangat. Hujan-hujanan kita. 32.500 nego. 32.500. Ya, nego. Oke. Okay. Ini 33. Oke. Okay. 30. Terus ini? Ini 29.500. Oke, mantap. Terus yang ini tadi 35. Ya, 33.500. Ini 33.500. Oke. Yang ini yang paling jumbonya nih, Mas. Yang ini jumbo. Kita sebutin aja, Mas. Nah. Ayo. Bangunin dulu, Mas. Yang ini 37.500. 37.500. 45 kalau ini. Oh, jumbo tinggi, panjang. 45 juta aja. 45. Nih. Kalau ini sama. Gede banget nih, Mas. Oh, ini. Mantap sekali, teman. 42.500. 42.500. Ini, Mas. Oh. Ini. Ini berapa, Mas? Ini 40. 40 juta, Lur. 40 juta nego. 40 juta nego. Ini yang jumbo. Agak tinggi, jumbo, panjang. Gede sekali, Dulur. Mantap sekali. Ini berapa, Mas? Ini ya. 43 juta nego. 43 juta dulu. Oh, kaki-kaki jumbo. Mantap sekali, bisa disiwak. Ini belum terjual ya, belum, Mas? Belum. Dulur. Yang jumbo-jumbo belum terjual belum. Ini malah 40 berapa ini? 43 juta. 43 nego. Juta nego, Dulur. Ini. Kalau ini sama. 43, yang ini 45. Oke, Dulur. Mantap sekali sapi-sapinya. Oke, berhubung ini hujan,